sinampak. Ya, sekarang kita berada di Bandar Mukah. Bandar yang begitu tenang, simple dan cantik. Siapa yang belum pernah pergi Bandar Mukah, sudi-sudikan datang ke sini. Anda boleh menikmati panorama yang indah, makanan yang enak-enak, boleh menjamu selera di tepi sungai, boleh pergi ke market pasar ikan, pasar-pasar ikan, ikan fresh baru naik, baru naik, baru angkat dari laut, dari bot. Ini dia Masjid Mukah. Saya pun lupa nama masjid. Masjid Bin. Masjid Mukah lah. Masjid bagi Mukah. Okay. Sini pun ada panggil mata hotel dengan risau. Homestay pun banyak kat sini. Mana tahu yang masih bujang, jomlo, kemari datang sini boleh bertemu jodoh. Orang Melanau. Sini majoriti orang Melanau lah. Melanau. Macam Melayu tapi Melanau. Iban pun ramai kat sini. Okey. Bandar Mukah tak berapa besar, tetapi cukup indah. Kehidupan masyarakat di sini begitu santai, rilek-rilek ajeng. Di sini juga banyak pusat pengajian tinggi seperti FPTA, seperti Politeknik, UITM. Apa lagi? Mantap ada kah? Politeknik, UITM. Kalau tak nak melalui perjalanan yang begitu memberitkan seperti kami, lebih 10 jam, anda boleh naik kapal terbang, flight. Dari Kuching, dari Miri, dari Bintulu, dari Kuala Lumpur, dari Bandung, Indonesia, dari Yogyakarta. Okay. Untuk menikmati suasana yang bandar yang tenang di sini. Beberapa tahun lepas, Mukah adalah salah satu bandar di dunia yang tidak ada traffic light. Sekarang dah ada dah. Itu pun tak banyak. Ya. Kita pun dah Sainmara. MRSM pun ada. Matap Rendah Sainmara. Jauh perjalanan yo dari Kuching lebih 10 jam. Hampir 11 jam. Dan kita akan menuju ke Oya. Suasana pada hari ini cuaca mendung. Kita sedang dalam perjalanan ke Pekan Oya. Pekan Oya, Pekan Cowboy ya. Pekan yang penuh nostalgia. Klasik bagi masyarakat di sini. Di Pekan Oya ada pada Sabtu, ada Pekan Sabtu. Nanti kita akan pergi buat review di sana. Rumah Melanau yang begitu cantik. Maaf, gambar tak clear. Kampung penat. Aduh, kampung pun ada penat lah.
Nama-nama kampung di daerah ini sangat unik. Ada Kampung Penat, Kampung Teh, Kampung Balan, Kampung Patok, Kampung Terus, Kampung Bakung, Bawang Bakung banyak. Kampung Bom, pasal dah pernah kena bom masa zaman Jepun. Ya, di sini pun ada sejarah zaman Jepun dulu. Sungai Penat. Sungai Penat. Jambatan Sungai Penat. Bila jalan kaki kat sini memang penat. Sebenarnya di sebelah kanan ada laut. Tapi apa, nanti kita akan review view balik laut-laut di sini. Kalau dalam sesi yang lepas kita pergi ke Teluk Melano. Teluk Melano di Sematan, kilometer kosong, kilometer zero. Yang kali ini kita pergi ke Oya, juga kilometer kosong. Wow. Yang ini di tempat kau Melanau, bukan Melano, bukan Teluk Melano. Daerah Muka terletak di bahagian tengah Sarawak. Jarak perjalanan kami dari Kuching ke Muka dalam lebih 10 jam driving, memandu sendiri. Kalau menggunakan flight kapal terbang mungkin tak sampai sejam. Kalau menggunakan boat express dalam berapa bro? 5 jam. 5 jam lebih, lebih kurang lah. 2 kali boat 6 jam. Masa lebih pendek lah, dalam 5 jam, 6 jam, 6-7 jam lah. Sebab 2 kali boat sampai di Sibu, tukar boat, boat akan pergi ke Dalat. Okey, kita baru melepasi kilometer 6. Langkah pergi ke kilometer 7. Salah, 5. Simpang ke Dalat. Selepas Oya ada satu lagi pekan, iaitu Dalat. Pekan Dalat besar sikit lah. Kalau pekan Oya lebih kepada pekan kecil. Sekarang di Oya, Ikan, Matu Daru, kilometer tak tempat tengok. 5. Kilometer 5. Rosak. Tu sah. Ada simpang ke kiri pergi ke Dalat, kita terus ke Pekan Oya. Nah, di sebelah kanan kami adalah laut. Nah, tapi tak nampak, masih terselindung di sebalik pokok-pokok kelapau. Nanti di video yang seterusnya kita akan bermain di tepi pantai. Biasalah, bukan selalu datang ke sini. Jarak perjalanan pun jauh, jadi kena banyak sikit konten yang akan dibuat. Salah satu misi kita datang sini ialah untuk menjadi pot pemancingan. Target kita ialah ikan temakul. Ikan apa bro? Ikan pari. Ikan temakul lah pula. Ikan temakul mana-mana boleh boleh cari. Dan ini ialah kawasan kampung kilometer 3 dan menuju ke kilometer 0. Cuaca agak mengendung, gelap. Video seterusnya saya akan tunjukkan pot pemancingan yang cantik. Mudah-mudahan ada rezeki. Tidak seperti edisi-edisi yang lepas,
spot yang cantik tetapi kilar. Kilar kumpau berdarah. Dengan saya, si belah. Mana enggak? Si belah. Isok. Ada ketam. Ketam melambai-lambai. Yang itu jadi tugu negara kat sini. Trademark ketam, ketan ipah. Nail pekan Sabtu esok. Okey, kita sudah sampai di kilometer 1 dan kilometer 0 di depan sana ialah kalau tak silap saya bulatan. Jalan ni boleh terus ke Igan, Matu, daerah Matu dari Igan, juga di majoriti etnik Melanau. Namun sini ada masjid, masjid kampung, kampung masjid, nama kampung masjid, kampung masjid Kuala. Masjid ada Kuala apa ya? Klinik ini. Klinik sangat berjasa, banyak. Bercerita juga nama. Rumah di sini yang unik kan, rumah kampung cantik-cantik. Di sini ada jirat Cina, perkuburan Cina. Terus. Nah, di sinilah kilometer kosong untuk bahagian muka. Oh ya. Dan satu. Terus ke belakang. Bagi yang ingin buat percutian di sini boleh datang. Kita ada pekan Sabtu, ada homestay, ada apa? Kilang membuat terbaloi, membuat sagu. Ada ikan jerong di sana. Tak nampak. Ayah si bola. Dekat soal ni pekan Sabtu. Ini dia pekan Oya. Kita menuju ke pekan Oya. Pekan Oya yang sangat legend. Legendaris. Ini pejabat apa nama? Galeri Warisan Melanau. Wow. Galeri Warisan Melanau. Satu suku kaum etnik yang begitu hebat di Sarawak. Selain daripada kaum Iban, kaum Bidayu, kaum Melayu, kaum Cina. Ini dia pekan koboi. Dia digelar pekan koboi kerana bangunan ini sangat unik. Masih mengekalkan struktur bangunan kayu dan dikekalkan sebagai bangunan warisan. Alamak kacau lah. Dengan warna yang begitu unik. Tahu? Mi udang Oya famous. Udang dalam mangkok. Okey, setakat itu saja dulu review pada kali ini. Saya akan memberi detail lagi dalam video yang akan datang. Pekan Oya, sisi pemancingan, pantai dan seterusnya. Alright, jumpa lagi sahabat-sahabat di channel saya, Dr. Fishing Kong Godok. Be with Aura. Sungai di sebelah kanan.
Kampung Bakung Oya. Kampung yang begitu unik, terletak di pinggir sungai. Ada sawah padi, tapi kita nampak di sini ya. Aktiviti nelayan. Dan pembuatan kue-kue tradisional. Ah, banyaknya bendera. Bendera. Ini tak lama lagi orang nak mengundi pilihan raya negeri Sarawak. Jadi banyaklah bendera-bendera parti yang dipacakan di sini. Silalah mengundi mengikut pilihan hati anda sendiri. Undi anda adalah rahsia. Yalah, air cantik. Oh. Okay, setakat itu saja. See you. Ciao.